sesuai dengan aku, Aisyah Kansa dan Kelna Cinta dan Jennifer Queen. Tapi Jennifernya lagi bobok guys. Jadi aku hari ini mau ngapain kak? Aku mau terkait kamu dong. Baju buat apa? Baju buat sekolah ya. Apa juga sekolah? Sekolahmu di sini berarti? Enggak. Kan beli baju putih biru. Oh, putih biru. Karena Kak Yona sekolahnya di SMP 7. Emang kamu? Ya semua SMP yang putih biru. Ayo, Mama. Namanya kan SMP 7. V7. Ya udah Kak. Kita apa? Ternyata di pasar ada eskalator guys, baru ngerti aku. Jadi ini guys, kita lagi ada di pasar Kranggan, ini los 19 LOS tuh los 19. Ya udah guys, nah, aku hadapin kamera dulu ya biar kalian bisa tahu rame di sini. Keramaiannya tuh sampai sana ya kan kak? Nah di sini juga ada oleh-oleh, makanan khas gitu. Tuh, juga jual baju-baju, jual oleh-oleh, oleh-oleh. Oh ini, hostel sensor. Kita lagi di pasar nih buat wow. Seragam sekolah karena harus yang. Ini sensor ini, gimana jadi sensor? Kamu di mana? Yang mana putih biru ini? Ini sama ini. Mari kita pilih bahan yang paling bagus. Ah, oh, kamu mbak, yang paling di sini bahan toh. Yang paling enak, Mbak. Semuanya enak. SMP. SMP. Panjang. SMP Siji. 7. Modelnya yang ini tapi. Kita lagi pilih-pilih guys, modelnya yang apa? Apa itu? Cek lipitnya depan kayaknya. Lipit apa itu lipit? Semuanya enggak depan doang. Ya. Iki lho, Mbak. Oh, ya udah guys, kita langsung jalan-jalan deh guys. Bingung ini lagi. Bingung banget. Ini sensor ya. Merah putih ini merah. Tapi kan itu buat itu cowok tuh. Sama ini namanya lipit-lipit kayak gini modelnya. Oh iya. Kalau sepan kan dia bilang sepan. Oh. Birunya segini ya, biru tongkat. Biru dangker. Nah modelnya yang lipit apa mbak namanya? Ya lipit-lipit. 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 Nah, lipit-lipit karena di sininya tuh ada tulisan kan mbak? Oh lipit-lipit tuh kayak gini guys. Kan biasanya di bordir dewe ya. Kayak roknya kita tuh loh. Aku guys, kalau misalnya ada konten, konten apa? Konten kayak seragam sekolah kita belinya di sini ya. Bednya lain. Bednya ada lagi pengaturannya, Mbak. Aku enggak pernah ikut. Aku juga pernah. Sekarang baru toh. Jadi kan dari aku juga kan beda. Beli apa ya? Beli permen aja ya. Beli itu ya gula yang mana tuh? Oh. Ini udah guys, aku nanti mau jalan-jalan dulu. Habis itu kalau kita udah ini kita nanti siapa yang ngecit? Ayo 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 siapa ayo ayo kita pasti kita ya, ya udah guys, nggak bisa dipilih ya. Ya udah guys, lanjut nanti ya, bye guys. Ternyata di sini selain ada baju-baju SD SMP maksudnya, sini ada SMA nggak? Ada SMK nggak tahu guys. Pokoknya di sini tuh ada kayak seragam sekolah. Tapi kok SD Azhar itu gak ada di pasaran deh guys. Aku gak tahu. SD Telasan juga gak ada. Aku gak tahu guys kenapa. Nah di sini juga ada batik. Tapi ini bukan buat sekolah. Tapi kalau buat sekolah tuh bisa juga. Nih dan guys aku kaget. Ternyata kalau anak pilot mau jadi ini apa ya? Polisi maksudnya. Mau jadi polisi. Ini apa? Beli di pasar Kranggan dulu, guys. Tuh. Nih, bahannya tuh itu lah. Apa namanya? Ya bisa dikatakan enggak adem tapi ya. Ya, alah pokoknya gitu. Banyak banget lah di sini tuh. Ada mulai dari daster, baju-baju. Baju-baju rumahan atau baju pergi atau jas atau baju mau nikah itu ada guys.
mahkota pun ada. Di sini juga ada makanan, guys, makanan jenang atau apa. Nah, itu kan, guys, udah aku beli. Ini juga buat anak, guys. Segelen kah? Aku juga gak tahu, guys. Lucu banget. Gua mah aku mau beli semuanya. Tapi, guys, kalau enggak di kalau enggak ditawar itu pasti mahal banget. Oh, wow. Guys, kita ngapain ya? Aku bingung banget saking ini tuh kayak kalian kayak gini ngeliat biasa aja kan jalannya tuh yang sana buntu, sana buntu. Tapi ternyata pas kita hanya ada drone dari atas kayak gitu, lebar banget ya. Wow, kayak gitu pasar lang. Nah, di sini makanan tradisionalnya apa ya kalau di Yogyakarta? Ayo apa? Gudeg sama bakpia. Kalau di sini juga, oh tapi di sini ada gudeg sih. Enggak ada bakpia tok. Bakpia tok guys, ya aku tuh nggak tahu ini namanya. Tapi itu tuh aku mau nyoba, enak. Enaknya tuh nggak tahu dari mana guys. Aku tuh takut guys. Aku tuh pernah itu guys. Pernah hilang. Karena itu banyak banget guys orang-orangnya guys. Katanya mamaku guys itu apa anak-anaknya kayak aku guys. Kayak aku guys. Dari situ umur 5 tahun kan guys. Ya kan, kamu kok lama banget sih? Apa aku gak butuh? Kamu nyari apa dulu, atasan atau bawahan? Gak tahu. Nah ini juga sekolah tentara. Tapi kok sekolah kita yang dulu teladan sama Al Azhar itu kok nggak ada yang seragamnya di sini? Hah? Seragamnya nggak ada yang di sini? Aku merah putih. Punya aku nggak ada berarti. Ya oke. Sama pramuka. Oh, oh pramuka ada? Ada. Ternyata pramuka ada di sini. Ada, masih kepake. Ya udah, guys. Kata di sini tuh juga ada jajanan sih ya. Ada jajanan di situ. Sim aku nyalain plus guys. Sekian lama, satu abad lah guys. Lihat sini, kamu berdiri situ. Nah guys, ternyata udah nemukan. Walaupun satu malam 50 abad ya guys. Satu malam 50 abad ya? Iya maksudnya. Per abad 1 detik. Per abad 1 detik. Di sini juga ada boneka guys. Aduh. Ternyata apa SD negeri itu ya apa ribet nyari seragamnya. Aku tuh males ya, aku gak SD. Apa? Kan aku tuh gak SD. SMP kamu. Iya. Tapi kamu tadi dipikirnya SD. Hah. Oi. Si guys dari sana tuh itu tuh ada kayak makanan tradisional atau entah apa. Oh kayak apa itu guys? Kayak binatang gitu. Nah ini dia mulai apa itu guys? Nyari seragamnya guys. Maksudnya atasannya kan tadi udah bawahnya. Sekarang atasannya. Kamu masuk negeri berapa kak? Kak, kamu negeri berapa? Negeri 7. SMP 7 maksudnya. SMP negeri 7. Ini kayak celananya tompel ya? Ini kayak celananya tompel guys. Oh ini juga ada tentara guys. Yaudah guys, aku hadapin ke aku dulu ya. Guys, ini harganya Rp55.000. Aku mau nyoba guys. Market guys. Kak guys. Bagus gak? Gak sih, aku gak suka. Lamit guys. Aku mau. Bombastik. Kriminal.
apa? Kamu berbohong ter tapi dari semua apa? Kamu berharga tapi dari semua. Eh, kalau sekolah negeri belinya di sini ya? Aku enggak pernah masuk negeri soal. Kamu aja baru SD. Kan ada SD negeri Brajan. Negeri Brajan. Bagus, guys. Tapi negeri Brajan itu bagus. Ini guys, adeknya ini juga mau beli kayak ini ya. Siapa namamu? Ragos. Platon. Terlalu banyak masuk SD. Aduh, ya aja kayaknya nak. Negeri swasta bisa beli di sini. Tapi swasta nggak bisa beli di sini. Aku bisa kalau merah putih atau terang yang kecil aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Tapi dah. Kamu berharga lebih dari siapapun. Kata guys, nanti malam aku udah ngedit ininya, edit. Aku belum sisiran lo guys. Tapi guys, aku nanti lanjut nanti ya, bye. Kesini udah. Mak ada satu aku selalu. Udah selesai apa? Kalau saya beli seragam sekarang beli apa lagi guys? Apa kau mau beli seragam apa sih? Seragammu tau? Pinjam nih. Sepil guys, sepil. Ini putih biru. Ya nanti kita sepil di rumah aja guys. Soalnya ini ya, lagi rempong banget. Ya, siap putih biru. Kok asis nih? Enggak belum apa apa udah pakai. Dari siapa pun. Asis itu apa? Asis itu apa? Aku jelek. Mas aku itu loh. Elek banget. Aku elek banget. Ireng banget. Manusia banyak kurangnya guys. Apa? Ya siapa yang gak banyak kurangnya? Guys, aku mau beli gulali. Guys, aku mau beli gulali. Gulali jadul. Pinten, Pak? 5.000-an. Sebentar. Guys, aku mau pilih. Ayo cepetnya mana? Aku yang mana ya? Yang ini. Ini aku. Sama ya? Ya. Panas ya. Gendul. Nah guys, ini tuh parkirannya tuh luas banget, apalagi pasarnya. Nah itu guys, mobil kita. Nah di sini juga ada angkut-angkutan guys. Ya aku kan? Ya yang edit aku. Ih, gitu banget sih lu. Kita masuk mobil dulu ya, nanti kita nyobain ini di rumah. Nah guys, kita udah buka kan? Aku udah buka. Nah gak buka ini. Udah buka. Nah. Halo, ada panas-panas ya guys. Kamu enggak? Enggak. Ini aku